lumayan panas untuk sekarang itu. Pak Wakil menyatakan ada beberapa titik yang memang perlu dikonsentrasi untuk dikawal secara serius oleh pihak-pihak terkait, Bang. Gimana tanggapan? Ya. Di beberapa keinginan orang untuk menjadi kepala tiok itu memang tinggi sekali. Jadi ya mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Wakil untuk diawasi. Ya kita berharap bahwa besok proses pemilihan kepala tiok yang diikuti oleh 19 tiok di Kabupaten Pulau Barat ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan sesuai dengan harapan masyarakat dan orang-orang yang terpilih ini nanti mampu bekerja memajukan tiok masing-masing menjadi lumbung pembantu dari tiok masing-masing. Sudah ada laporan dari Bang tim monitor itu daya sampai dan lain sebagainya. Tapi semua tim pemerintah daerah besok akan turun ke semua wilayah, semua dinas ini dibagi ke semua wilayah. Termasuk Pak Bupati juga. Kita memang